Oh. Oh, alhamdulillah, lumayan sobat, lumayan. Lumayan. Inilah akibat pindah. Assalamualaikum sahabatku semua, saudaraku semua. Tetap nguncal-nguncal sobat. Muncal pancing. Nah, kita datangi sungai sobat. Sungai di pinggir kota Deli Serdang sobat. Ini sungainya indah. Oh, berliku-liku sobat. Dan ini alam sekitarnya sobat. Kita sudah jauh. Sudah sangat jauh sobat. Ini yang mau kita pancing hari ini. Ini dia sobat. Ini dia sungainya. Sungai yang indah. Sungai yang indah. Bekelok. Bekelok berliku-liku hingga jauh di sana sobat. Ini dia sobat. Kita coba uncal di sini nanti dengan bismillah. Oke sobat, karena di sana kita hanya mendapatkan 2 ekor sobat di sebelah kiri sana. Nah, hanya ini sobat, udah setengah jam. 1 nila, 1 gurame. Kita pindah saja ke sini sobat, tidak terlalu jauh. Biar jangan macam gaya batu lagi. Kita mainkan di sini. Oke, sudah mulai kita lempar sobat. Langsung kita lempar. Karena perpindahan tidak terlalu jauh. Kalau panas, ada payung sengkrak. Kita mainkan iup-iup nanti. Walaupun kita sudah berkeringat puyuh, anggap saja olahraga. Iya, pelampung kita mana, sobat? Iya. Uh. Uh.
Oh, alhamdulillah, lumayan sobat, lumayan, lumayan. Inilah akibat pindah. Setelah pindah kita langsung dikokop. Kita masukkan sobat. Masuk barang. Kita lempar lagi sobat. Kita lempar ke situ kembali. Iya, baru lempar sudah dimakan sobat. Tapi gabus Bluetooth, kita buang lagi. Tak usah jauh-jauh. Ditopi saja. Kalau kata orang kampung, ditopi saja. Udah jadi. Jadi barang. Coba kita buka kopi dulu. Kenapa kita bikin plastik sobat? Karena kalau kita bawa tempat atau termos, makan tempat lagi sama kita waktu mau pulang nanti. Cukuplah plastik. Ngopi pun hanya sekedarnya saja. Bismillah. Oh, malah yang dekat yang jalan sobat. Wah, halus, halus. Halus sobat. Kata saudara kita di sana lumayan. Ada juga saudara kita di sebelah mancing. Kalau untuk ukuran paret katanya sudah lumayan. Kita buang kembali. Ini pun digoyang nih. Hah, kenapa bunyi nih? Walah, nyangkut coba nyangkut. Walah, gabus dulu tuh sobat. Gabus dulu tuh. Halus. Sudah bisa nih kan, Pak? Udah bunyi-bunyi ikan. Iya, pelampungnya sobat. Apa nih, Pak? Pahitan, Pak. Pahitan, tapi halus. Ah, jadilah. Pahitan, sobat. Pahitan. Ikan putih. Alhamdulillah. Iya, pelampung kita sekali dimakan nih. Sama-sama hilang. Sap. Ah, alhamdulillah. Empat jari sobat. Empat jari. Sementara itu pun dimakan sobat. Sementara itu pun dimakan. Berat. Tapi ini kecil. Tiga jari. Angkat terus. Umpan masih bagus. Kita lempar kembali sobat. Kita buang lagi. Mumpung masih mau dia makan. Mantap. Iya, pelampung kita hilang sobat. Sab. Lumayan, empat jari. Gemuk sobat, gemuk. Alhamdulillah. Kita buang cepat-cepat. Kita masukkan. Wah, panasnya sobat. Tak tahan kita panasnya. Pelampung kita hilang sobat. Alhamdulillah. Lumayan sobat, lumayan. Empat jari. Hari ini babon-babon sobat. Allah ya alhamdulillah. Tapi ini pun gimana kabarnya nih? Malah pelampung yang di dekat kita berlipat-lipat nih. Sap. Alhamdulillah lumayan juga sobat, lumayan. Oke sobat, karena sesuatu kita ada panggilan, walaupun kita sebentar di sini dan kita tidak tahan panas sobat.
Masih ada ikan kita kira-kira sekilo lebih. Nila babon-babon, ada gurami sedang atau kecil lah kategori sobat. Kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gulung.